you yeah. Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh LNG White, 11 April 2022, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menyerahkan hidup kami kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan kita pagi hari ini berjudul "Serahkan Hidupmu Kepadanya". Ayat inti terdapat dalam Mazmur 37, ayat 5: "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Dalam diri manusia ada sifat mementingkan diri (ambisi) yang merusak pekerjaan Tuhan. Pentingan diri harus dibuang, janganlah memiliki tujuan untuk menjadi nomor satu. Jangan berdiri jauh dari pekerjaan Tuhan, berbicara, dan menulis dengan sikap fanatik tentang hal-hal yang belum diselidiki secara kritis dan penuh doa, dan dengan rendah hati dibawa ke hadapannya. Dunia yang baru sudah hampir tiba dengan permasalahan yang serius. Sudah sangat dekat, sangat dekat, dan pekerjaan besar harus dilakukan, jadi banyak keputusan penting harus dibuat. Namun engkau memiliki pendapat bahwa ide-ide dan rencana mementingkan diri, karakter yang salah, diterima sejak kelahiran, dan diizinkan untuk mempengaruhi hidup seseorang. Engkau harus pernah merasa bahwa bergerak dari dorongan hati adalah dosa. Engkau harus pernah merasakan kekuatan itu, menggunakannya untuk mencapai tujuanmu sendiri, terlepas dari konsekuensinya hmm. bagi orang lain, karena engkau berada dalam posisi yang memungkinkan hal ini. Tetapi engkau harus menggunakan kekuatan yang diberikan kepadamu sebagai kepercayaan yang sakral dan khusyuk, mengingat bahwa engkau adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Dan harus memenuhi dalam penghakiman setiap keputusan yang engkau buat. Jika tindakanmu tidak mementingkan diri sendiri dan untuk kemuliaan Tuhan, itu akan menanggung ujian yang berat. Ambisi adalah kematian bagi kemajuan rohani, jenius adalah kesalahan, kemalasan adalah kejahatan, tetapi kehidupan di mana setiap prinsip yang adil dihormati pastilah mendatangkan kesuksesan. Testimoni jilid 5 halaman 419. Pada waktu anak kecil disuruh menempuh perjalanan itu, di mana cepat atau lambat ia pada akhirnya harus memilih jalannya sendiri yang akan menentukan jalan kehidupannya kepada kekekalan, betapa sungguh-sungguh seharusnya usaha untuk mengarahkan kepercayaannya kepada penuntun dan penolong yang pasti itu seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 291. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayan Ibu Vivi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setelahku dalam Tuhan. Renungan hari ini perlu dipahami secara konteks agar tidak salah memahami maksud daripada roh nubuat. Testimoni Stilit 5 halaman 419 ini ditulis oleh Nyonya White oleh karena ada persaingan antara dua institusi percetakan, yaitu percetakan yang di Battle Creek dan percetakan Pacific Press. Percetakan yang di Battle Creek merasa bahwa cita rasa, kebiasaan, dan pendapat mereka yang benar. Oleh karena ini, mereka berada dalam bahaya menjadi berpikiran sempit dan semburu dengan mereka yang di Pacific Press. Mereka jadi suka mengkritik dan merasa unggul. Oleh karena hal inilah, maka nasihat yang dalam renungan hari ini diberikan. Bersama Allah di waktu fajar halaman 119 paragraf pertama berkata, Dalam diri manusia ada sifat mementingkan diri ambisi yang merusak pekerjaan Tuhan. Kepentingan diri harus dibuang. Janganlah memiliki tujuan untuk menjadi nomor satu. Jangan berdiri jauh dari pekerjaan Tuhan. Berbicara dan menulis dengan sikap fanatik tentang hal-hal yang belum diselidiki secara kritis dan penuh doa dan dengan rendah hati dibawa ke hadapannya. Kondisi seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Masih banyak yang mementingkan diri dan berusaha menjadi nomor satu. Entah dalam jemaat atau antar institusi. Nah sebagai informasi, kalimat akhir yang berbunyi di bawah kehadapannya seharusnya berbunyi di bawah kehadapan dewan rapat. Sebab dalam bahasa Inggrisnya, y. White tulis "brought before the council" dan rapat yang dimaksudkan adalah rapat dalam institusi dan atau antar institusi. Itu sebabnya y. White menasihatkan yang berikut ini. Testimonies for the Church volume 5 halaman 417 paragraf 1 berkata Mereka yang mengelola pekerjaannya di pantai Pasifik dan mereka yang terlibat dalam pekerjaannya di sisi timur pegunungan Rocky harus memiliki pikiran dan penilaian yang sama satu hati dalam rencana dan dalam tindakan harus ada membandingkan notulen saling bertukar rencana dan ide dan jika ada perbaikan yang diusulkan dalam salah satu institusi, biarlah manajer mempertimbangkan saran tersebut dan mengadopsi rencana dan metode yang lebih baik. Antar institusi dalam pekerjaan Tuhan harus saling berbagi rencana, saran, dan ide. Harus ada satu hati dalam rencana dan tindakan, apalagi dalam hal penerbitan buku-buku. Percetakan di Battle Creek harus satu dengan yang di Pacific Press saling berbagi rencana dan ide demi kemajuan pekerjaan Tuhan dan bukan untuk cari keunggulan diri sendiri. Sebab, Tony White lanjutkan dalam halaman 417 paragraf 2. Perasaan tersekat-sekat ini bertentangan dengan roh Kristus. Allah tidak senang dengan hal tersebut. Dia akan mengatasi setiap partikelnya. Tujuannya satu, kebun anggur adalah satu ladang yang besar dengan hamba-hamba Allah dipekerjakan di berbagai bagian pekerjaan. Seharusnya tidak ada tujuan selain bekerja tanpa pamrih untuk memperingatkan yang seroboh dan menyelamatkan yang hilang. Jika nasihat ini dihidupkan oleh umat Allah, maka pekerjaan Tuhan dalam kebun anggurnya akan lebih maju. Hal ini bukan hanya untuk para officer di GC, divisi, uni, conference, daerah, dan wilayah saja tetapi terlebih lagi dalam jemaat. Sebab GC, divisi, uni, konferensi, daerah, dan wilayah tidak akan pernah ada jika tidak ada jemaat. Semua organisasi tersebut ada oleh karena ada jemaat. Karenanya persatuan dalam bekerja dalam kembun agur Tuhan harus dimulai dari jemaat. Contohnya sebagaimana yang White sebutkan dalam perikop ini adalah Testimonies for the Church volume 5 halaman 418 paragraf 2. Tuhan melihat bahaya yang akan timbul dari pikiran dan penilaian seseorang yang mengendalikan keputusan dan menyusun rencana dan dalam firman-Nya yang diilhamkan kita diperintahkan untuk rendahkan diri satu sama lain dan untuk menghargai orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Kebiasaan satu orang yang kendalikan keputusan dan rencana banyak terjadi dalam jemaat, dan hal ini juga terjadi di dalam organisasi. Bahkan, renungan hari ini mengutip dari perikop yang sama yang berkata, "Ambisi adalah kematian bagi kemajuan rohani, kejeniusan adalah kesalahan, kemalasan adalah kejahatan." Hal ini seharusnya tidak terjadi jika saling merendahkan diri satu sama lain dan saling menghargai sebagaimana firman Allah nyatakan. Baca juga 1 Petrus 5 ayat 5. Apakah kita dapat hidupkan nasihat ini dengan kekuatan diri kita sendiri, yaitu untuk saling merendahkan diri satu sama lain? Oh tidak. Kita manusia berdosa, tidak ada yang benar dalam hidup kita. Itulah sebabnya renungan hari ini menasihatkan untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa. Masmur 37 ayat 5 berkata, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bagaimana caranya? Perhatikan Yahweh menjelaskan dan masih dalam perikop yang sama, Testimonies for the Church, volume 5, halaman 419, paragraf 2. Banyak dari perundingan Anda tidak memiliki cap sorga. Anda tidak datang ke dalam rapat-rapat sebagai orang-orang yang telah berkomunikasi dengan Allah dan yang memiliki pikiran dan belas kasihnya yang penuh kemurahan, tetapi sebagai orang yang memiliki tujuan yang kuat untuk melaksanakan rencana Anda sendiri dan untuk menyelesaikan pertanyaan sesuai dengan pikiran Anda sendiri, di setiap departemen dari pekerjaan itu adalah penting untuk memiliki pikiran dan roh Kristus, meskipun paragraf ini menyatakan tentang orang yang tidak berkomunikasi dengan Allah dan malah bergantung kepada dirinya sendiri untuk membereskan sesuai dengan caranya sendiri tetapi dalam paragraf ini dinyatakan tentang berserah kepada Allah dan caranya berserah kepada Allah dapat kita hidupkan dengan memiliki pikiran dan roh Kristus yaitu pikiran dan roh anak Allah sebab satu-satunya jalan kepada Bapa adalah Yesus Kristus anaknya jadi, berserah kepada Allah Bapa adalah dengan jalan menerima Kristus dalam hidup kita. Enyah White berkata dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 421 paragraf 1. Di semua institusi kita ada terlalu banyak tentang diri sendiri dan terlalu sedikit Kristus. Semua mata harus tertuju kepada penebus kita. Semua karakter harus menjadi seperti dia dia adalah model untuk ditiru, jika kita mau memiliki pikiran yang seimbang dan karakter yang simetris. Jadi, wujud berserah kepada Allah Bapa itu adalah dengan memiliki Kristus dalam hidup kita, diri mati, dan Yesus yang hidup. Inilah yang seharusnya terjadi dalam hidup: berjemaat dan berorganisasi, semua umat harus mempunyai pikiran dan roh Kristus. Itu sebabnya, pada bagian akhir renungan hari ini dikatakan bersama Allah di waktu fajar halaman 119 paragraf 3 berbunyi Betapa sungguh-sungguh seharusnya usaha untuk mengarahkan kepercayaannya kepada penuntun dan penolong yang pasti itu. Siapakah penuntun dan penolong yang pasti ini? Kita baca Medical Ministry halaman 213 paragraf 4. Dijelaskan di sana. Jika kita mau menjaga hati dan pikiran terbuka ke sorga, Menghargai penghiburan kasih karunia-Nya di dalam hati, kehadiran Kristus akan dinyatakan. Biarlah kesungguhan dan semangat datang ke dalam hidup Anda. Jangan melakukan gerakan mundur. Tuhan adalah penolong kita, penuntun kita, perisai kita, upah kita yang sangat besar. Jika kita membuka hati dan pikiran kita ke arah sorga, maka penghiburan kasih karunia Kristus hadir dalam hati kita dan kehadiran Kristus nyata dalam hidup kita. Sebab kasih karunia Kristus itu adalah rohnya. Karena oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kita, maka kehadiran Kristus akan dinyatakan. Dan bila kita memiliki Kristus dalam hati kita, maka dialah penolong dan penuntun kita yang pasti. Inilah maknanya menyerahkan hidup kita kepada Allah Bapa, maka dia akan sediakan penolong dan penuntun dalam hidup kita, oleh kehadiran anaknya di dalam hati kita, kiranya ini boleh menjadi pembaharuan bagi kita semua, baik umat dalam jemaat maupun officers dalam organisasi atau institusi, agar bekerja di kebun anggur Tuhan dengan tujuan yang sama, yaitu demi keselamatan jiwa-jiwa, sebab Yesus datang segera dan kita bekerja dalam pikiran dan roh yang sama, yaitu pikiran dan roh Kristus kita satu dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik bagi kami semua, entah di jemaat maupun dalam institusi. Penting bagi kami untuk memiliki pikiran dan roh Kristus, karena itulah wujud daripada penyerahan kami kepada Bapa dalam bekerja di dalam kebun anggurnya. Tolong kami agar jangan berpikiran diri sendiri atau menjadi nomor satu, tetapi mempunyai tujuan yang sama dan bersatu, dan semua hanya dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, tolong kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, kehendakmu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon hanya dalam nama Anak Allah yang Tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.